Halo guys, saya Nafisa Mutmaina dari UNESA akan membuat karya bunga dari plastisin. Saya tunjukkan hasilnya. Ini dia. Caranya mudah loh. Hanya mengutikan plastisin dan stick es krim. Berikut adalah video langkah-langkah membuatnya. Ayo nih simak. Nah, setelah mempersiapkan alat dan bahan yaitu plastisin dan stick es krim, kita ambil satu warna plastisin. Lalu kita buat seperti bentuk cacing. Sekitar ukuran 10 cm ya. Terus kita cubit bagian atasnya sehingga seperti ini. Setelah itu kita gulung hingga membentuk seperti atas bunga mawar. Nah, kita akan membuat bagian kelopaknya bunga mawar. Kita tipis-tipiskan, kemudian kita buat atasnya seperti bunga dan kita sedikit tekan-tekan agar saling menyatu. Ini kita bikin lagi seperti cara yang pertama tadi ya. Kita bikin cacing dan kita perlu 3 warna bunga. Ini bagian bunga kedua. Saya memilih warna ungu. Jika sudah seperti ini, lalu kita tempel. Kita jatuhkan telur. Ini bunga yang ketiga. Saya memilih warna pink. Nah, untuk tahap selanjutnya, kita pilih stick yang warna hijau. Kemudian kita siapkan untuk penyangganya ya, seperti kita bikin paket bunga kan ada plastiknya. Ini kita buat dari plastisin. Lakukan dengan penekanan lebih ya. Nah, setelah terkait, kita siapkan untuk daun ya. Kita bisa menambahkannya seperti ini. Nah, ini untuk meningkatkan kreativitas calon pendidik atau orang dewasa lainnya yang ingin membuat keterampilan anak usia dini untuk menghias ruangan, untuk menghias kelas juga bisa. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.